Lanjut soal nomor 9. Ini persamaan kuadrat. Jika persamaan kuadrat x kuadrat ditambah p tambah 1x tambah 2 dikurangi p sama dengan 0 memiliki akar-akar tidak real. Nilai p yang memenuhi persamaan tersebut adalah oke. Memiliki akar-akar tidak real. Syaratnya apa? D kurang dari 0. Ingat kan? Syarat-syarat D itu apa? Diskriminan ya. Jika D sama dengan 0, ini memiliki akar real yang sama atau kembar. D lebih dari 0, real berbeda. Ini real. Nah, jika D kurang dari 0, berarti ini tidak real. Oke, jadi kita gunakan syarat yang ini. D kurang dari 0. Jadi D itu diskriminan. B kuadrat dikurangi 4 AC kurang dari 0. Oke, di sini A-nya berapa? A-nya 1. Ini B-nya dan ini C-nya. Kita substitusikan. B-nya P tambah 1. P tambah 1 kuadrat dikurangi 4. A-nya 1, C-nya 2 dikurangi P. A-nya kenapa enggak ditulis? Kan 1. 1 dikaliin 1 enggak berubah ya, enggak ngaruh. Jadi P tambah 1 dikuadratkan. P kuadrat ditambah 2P tambah 1. Negatif 4 kali 2. Negatif 8. Negatif 4 kali negatif P. Positif 4P. Kurang dari 0. P kuadrat 2P tambah 4P. Tambah 6P. 1 dikurangi 8. Negatif 7 kurang dari 0. Oke, sekarang kita faktorkan. P kurang dari 0. Cari dua angka yang dijumlahkan 6 dikalikan negatif 7. Dijumlahkan 6 dikalikan negatif 7. Berapa? 7 dan negatif 1. Tambah 7 kurang 1. Oke, ini kan pertidaksamaan nih. Kita peroleh titik kritisnya, yaitu P sama dengan negatif 7 dan P sama dengan positif 1. Oke, bagi kalian yang masih terbiasa pakai garis bilangan, kita ikuti caranya, pakai garis bilangan aja deh. P nya berapa? Negatif 7 dan 1. Tertutup terbuka? Terbuka ya, gak ada sama dengannya. Oke, negatif 7 dan 1. Kita uji coba dengan 0 misalnya. Di sini kan ada 3 daerah nih, daerah 1, daerah 2, daerah 3. 0 itu di antara negatif dan positif, ada di daerah sini 0 itu. Anggap di sini 0. Kita substitusiin. 0 tambah 7 positif. 0 dikurangi 1 negatif. Positif kali negatif ya negatif. Oh, daerah sini negatif. Ini positif. Ini positif. Yang kita butuhkan apa? Kurang dari 0. Positif negatif. Kurang dari 0, jelas negatif. Berarti daerah sini yang memenuhinya. Ada di antara 1 dan negatif 7. Atau kita tulis, P itu kurang dari 1, P itu lebih dari negatif 7. Ada enggak? Negatif 7, 1. Ya, kalau yang C hati-hati salah milih ya. Kalau C ini pakai sama dengan, enggak. Berarti yang tepat adalah B.